Oke, assalamualaikum guys, selamat petang. Jadi hari ini aku mau kongsikan satu video lah. Gimana video ini cara untuk kita keluarkan sedikit rim kita, rim Myvi ya. Saya ini rim Beza 2020, tapi bila masuk Myvi dia agak tenggelam ke dalam lah. Jadi aku sudah beli satu apa nih, spacer lah. Spacer 1 inci, tak silap. Ok, 1 inci punya spacer. Ok, 1 inci lah. Jadi aku akan install ni di sini. Ok, aku akan tunjuk caranya sekejap lagi. Ok. Apa yang kita perlu buat adalah kita mesti jack lah. Mesti jack dulu. Tadi aku sudah jack, jadi sekarang aku akan tunjuk mana kita boleh tukar ya. Pertama sekali kita longgarkan tayar lah sebelum kita jack. Kita buka dulu. Jadi dia longgar pasti untuk memudahkan kita lepas kita jack kereta, dia akan mudah dibuka lah. Oke, ini aku mau coba tuh dulu. Tengok macam mana dia punya kelebaran. Oke, ini ada 4. 4 nak. Empat nut dekat sini. Kita akan buka tayar. Okey, simpan dulu. Ini ada rim Beza lah, rim Beza. Jadi apa kita perlu buat adalah make sure di sini ada center con lah, kalau standard. Jadi buka dulu center con tu dan kita masukkan kita punya ni spacer lah. Spacer ni dia memang ada center con lah, boleh nampak untuk rim standard. Kita mau tengok offset dia macam mana. Okay, kita boleh menggunakan bukannya kita gunakan spot ring punya box. Gunakan size 19 ya. Bolt nut. Okay, apa ni? Box. Jangan kau pijak situ nak. Sorry anak saya. Dia kacau sikit. Make sure dia betul-betul ketat. Hasilkan lah. Okay. Okay, kita akan tengok bila kita masukkan tayar. Okay.
Now ada problem sedikit. Kita punya ini. Center cord dia sangkut. Ada. Okay. Okay, kita kena buka cap tadi ya. Nah, dia punya cap tadi sangkut ini. Okay, kita tidak boleh masukkan ke dalam. Jadi caranya buka dahulu lah. Okay, now dah berjaya. Kita juga masukkan nut standard. Okey, kita tengok macam mana dia punya apa jarak lah. Fender. Okey, boleh nampak sini ya. Agak rata juga. Jadi kita akan cuba turunkan jack. Kita tengok macam mana dia boleh pergi. Agak okey juga sebenarnya dia punya offset. Okey, jarak dari fender boleh nampaklah perubahan. Kalau kita buat perbandingan dengan yang sebelah, boleh tengok dekat sini. Okey, boleh nampak perbandingan lah. Dia punya jarak dari sini, tayar kita tidak boleh nampak lah. Okey, apa yang aku suka rembezan ni sebab dia punya bentuk lah kan. Jadi kita cuba buat apa ni, kelainan sikit. Tapi dia melampau masuk dalam. Jadi apa yang kita buat, kita tambah spacer eh. Spacer tadi. Jadi boleh nampak beza dia macam mana. Okay. Tengok sebelah lagi. Boleh nampak dia agak terkeluar sikit. Okay. Jadi aku ada satu set lagi. Jadi mungkin lepas ni aku akan beli yang dua lagi lah untuk dipasang di bahagian belakang. Jadi stay tune untuk part 2, macam mana kita buka untuk bahagian belakang pula. Okey, apapun jangan lupa subscribe kalau video ni berguna. Share, like dan subscribe. Okey, ciao.